Abang ngapain sih? Pesen GoFood. GoFood? Untuk apa? Kan masih ada tuh makanan. Emang kurang, Pak? Habis pingin, mungkin ini lebih enak. Oh iya. Kamu kan udah buat tuh abu buat rabu-abu. Berarti bulan depan kita harus sudah mulai tuh yang namanya menabung. Maksudnya puasa. Ibadah rabu-abu tanggal 17 Februari. Iya, kenapa? Ya itu, Pak. Kan biasanya kita melakukan puasa. Iya, benar. Nah, itu boleh dong dijelaskan lagi makna puasa pada rabu-abu ini, Pak? Iya ya. Jadi memang prinsipnya puasa kita ini beda dengan saudara kita yang non-Kristiani. Puasa kita itu lebih pada puasa berhemat. Ya, jadi kalau pesen makanan mulu boros. Ya, jadi biasanya kalau seneng sate seminggu dua kali, ya seminggu sekali. Lalu sisa uangnya ditabung, dimasukkan ke pundi. Nah, pundi itu akan dibagikan hari Rabu-Abu. Terus kita mulai puasa Kamisnya, terus sampai Paskah. Nah, nanti pas Paskah, ibadah Paskah, Paskah subuh, pundinya atau kalengnya diserahkan ke gereja sebagai bentuk belajar menahan diri atau berpuasa. Gitu mah. Jadi ini gimana? Dibatalin dong. Iyalah, kita mulai menghemat, Pak. Iya ya, lagian aku sudah gemuk ya. Oke, Mama. Batal. Bapak Ibu saudara sekalian, mulai tanggal 18 kita berpuasa. Dan pundi atau kaleng yang dibuat oleh Panitia Paskah 2021 seperti ini. Puasa adalah cara kita belajar mengendalikan diri. Dan itu harus diajarkan sejak dini. Untuk itu, putra-putri Bapak Ibu, sejak dini ajarlah untuk berpuasa, belajar menahan diri, dan belajar mengisi pundi-pundi atau kaleng ini. Jangan malah Bapak Ibu wakili, tapi ajarkan terus setiap hari. Nah, kurangi menyenangkan diri sendiri, hasilnya dari berhemat itu masukkan dalam pundi ini. Nah, kita akan terus berpuasa dari tanggal 18 Februari sampai nanti tanggal 4 April pada saat Paskah. Paskah kita berhenti berpuasa karena hari sukacita. Kita bawa pundi ini sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan.